وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير يا كريم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، الحمد لله تمنى كتاب الشكر كحضر الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini dapat kita sama-sama berkumpul berhimpun di dalam rumah Allah yang mulia ini untuk sama-sama kita berada dalam suatu majlis, majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan kita akan mendapat manfaat dan barakah daripada perhimpunan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni saya ada bawa satu kitab terjemahan daripada jawapan-jawapan yang soalan-soalan dan jawapan yang dikemukakan kepada satu orang alim di zaman kita ini, al-alimul allamah al-faqih al-muhaqqiq al-sayyid Zain ibn Sumit hafizahullahu ta'ala, yang terkenal di kalangan para ulama dengan gelaran Syafi' as-Saghir, Imam Syafi'i di zaman ini, kerana kealimannya dan penguasaannya terhadap cabang-cabang ilmu Islam. Masih hidup, tinggal di Quba, dekat dengan Masjid Quba di Madinah Al-Munawwarah, iaitu kitabnya yang diberi judul Al-Ajwibatul Ghaliyah, jawapan-jawapan yang mahal harganya. Ini kita terjemahkan dan kita terbitkan. Kita beri tajuk Menyingkap Cahaya Kebenaran, pada menjawab beberapa persoalan. Semua ada 153 soalan dan 153 jawapan dalam kitab ini. Saya nak sebutkan, nak sentuh beberapa perkara sahaja pada malam ini. Ambil berkat daripada kitab ini, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Antaranya soalan yang pertama ditanya kepada Al-Habib Zain ibn Sumit hafizahullahu ta'ala berkenaan dengan apakah kewajipan yang pertama sekali ke atas manusia. Ya, kewajipan kita dalam agama ni yang paling utama, yang paling penting, apa dia yang harus kita laksanakan dan kita tunaikan amanah ini. Maka jawabnya ialah perkara pertama yang wajib ke atas manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menjadikannya daripada tiada, daripada Adam kepada ada, kepada wujud. Kerana sesungguhnya dia tidak diciptakan melainkan hanya untuk beribadah. Iaitu pertamanya ia hendaklah mengetahui siapa yang disembah, yakni mengetahui zatnya, sifatnya dan perbuatannya berdasarkan kepada sifat kepujiannya. Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali rahimahullah, tuan-tuan sekalian.
Ini di antara ulama yang dekat dengan orang Melayu kita. Ya, di antara ulama yang dekat dengan orang Melayu kita ni antaranya Imam Ghazali lah. Kitab-kitabnya itu sangat dekat dengan orang Melayu, orang Nusantara ni. Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, ya. Bahkan Syekh Abdul Samad Palembang ada karang kitab nama Siyarus Salikin. Itu merupakan ikhtisar di antara ringkasan-ringkasan yang disedut daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan kitab-kitab Imam Ghazali ini berjasa besar dalam dunia Islam. Punya jasa yang besar dalam dunia Islam kerana antara karangannya yang terkenal ialah Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Itu dikarang, ditulis ketika mana manusia dan umat mula jauh daripada agama. Maka dia bersuluk, mengasingkan diri dia sebentar daripada manusia selama 3 tahun di dalam Masjid Al-Umawi di Damsyik sekarang ini. Ada bilik khas dia sampai sekarang, ya. Dan keluar daripada khulwah itu terus mengarang Ihya ini dalam tujuan dan maksud untuk mengajak masyarakat, mengajak manusia kembali kepada agama. Sebab itu tidak ada tugas yang lebih mulia selain daripada menyeru dan mengajak manusia balik kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas utama yang dipusakai kepada kita, diwariskan kepada kita oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dalam ayat Quran yang banyak, di antaranya dalam surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya? Maksudnya tidak ada orang, tidak ada ucapan yang lebih baik melainkan ucapan yang mengajak kepada Allah, mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kembali kepada Allah, mengajak berjalan di atas jalan Allah dan mentaati perintah Allah. Dan Nabi kita telah menunjukkan contoh yang sangat tegas dalam perkara ini. Itu kita tengok di zaman Makkiyah, di zaman Makkah. Dakwah zaman Makkah. Kita boleh perhati di zaman Makkah itu. Ketika mana Nabi berdakwah mengajak manusia kepada Islam, kepada Allah Ta'ala, maka orang-orang kafir Quraisy tidak senang. Tidak senang dengan apa yang Nabi buat. Ya, tak senang dengan apa yang Nabi buat. Maka mereka datang jumpa bapa saudara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Mari jumpalah. Ya. Pimpinan-pimpinan Quraisy ni, pimpinan-pimpinan Mekah, kerajaan Mekah ni, mari jumpa Abu Talib. Mari bincang dengan Abu Talib. Yang Abu Talib ini juga tidak Islam. Cuma dianya, oleh kerana Nabi ini anak saudara dia, maka kasih sayang dia itu tumpah sepenuhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana perangai dan akhlak Nabi itu adalah lebih baik dari perangai anak-anak dia sendiri. Menyebabkan dia memang sayang sangat ke Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia menjamin Nabi dengan nyawanya. Ya, dengan nyawa dia dia menjamin keselamatan Nabi dengan nyawanya. Maka dia tak benar orang Quraisy sentuh Nabi Muhammad. Kalau kamu sentuh Muhammad, itu bererti kamu menyentuh aku. Oleh kerana Abu Talib ni orang yang sangat dihormati, sangat dimuliakan, maka orang tak berani kacau Nabi kerana perlindungan yang diberikan oleh Abu Talib. Tak boleh buat apalah, kan? Itulah maksudnya. Macam zaman kita serupa tu lah juga, kan? Buatlah salah macam mana pun tak salah. Sebab apa tidak salah? Sebab anak Perdana Menteri contoh. Buat salah macam mana pun tak jadi salah. Sebab apa? Anak raja. Contoh gitulah. Itu contoh saja, jangan marah contoh pula. Kan? Maka sehingga datanglah mereka ni jumpa Nabi. Datang jumpa Abu Talib.
sambil berkata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, anak saudara kamu ini telah menyebabkan berlaku perpecahan di kalangan kita, menyebabkan kita berpecah, menyebabkan ibu dan ayah tak mengaku anak, yang menyebabkan anak tidak lagi mengaku ibunya dan ayahnya. Jadi mereka tidak senang dengan dakwah Nabi. Mereka mari jumpa Nabi, mari jumpa Abu Talib. Maka Abu Talib kata, Muhammad, ini mereka datang jumpa aku, minta aku sampaikan pada kamu supaya kamu kalau boleh berhentilah cakap Islam ni. Kamu berhentilah cakap Islam ni. Mereka minta sangat agar kamu tidak lagi meneruskan kerja kamu mengajak orang kepada agama kamu ni, mengajak kepada Tuhan kamu, mengajak pada Islam. Mereka tak senang dengan kamu, berhentilah. Mereka minta kamu berhenti, kalau tidak mereka akan bertindak tegas kepada kamu. Dan mula-mula mereka datang tu, mereka suruh bagi tahu Abu Talib, kalau Muhammad itu nakkan menjadi pemimpin, kami akan angkat dia menjadi pemimpin kami. Aturidu mulkan malaknaka alaina, ataupun aturidu malan jama'na laka malah, ataupun kamu nak jadi orang kaya, kami akan impunkan harta kekayaan beri kepada kamu, wahai Muhammad. Ataupun kamu ni kerana kamu nakkan anak gadis yang paling cantik sekali di Mekah ni, kami akan cari yang paling cantik sekali bagi pada kamu. Syaratnya, kamu berhenti cakap Islam. Kamu berhenti, tu syarat dia. Maka apa jawab Nabi kepada bapa saudaranya? Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amal aw ahluka duna ma taraktu. Ini jawapan Nabi kita. Ringkas saja, bukan panjang-panjang pun. Tak ada alhamdulillah wassalatu wassalam pun tak ada, amma ba'du pun tak ada. Jawab ringkas ya. Kalaulah mereka mengambil matahari, lalu di mereka letakkan matahari itu di tangan kanan saya, dan mereka ambil bulan, mereka letak di tangan kanan saya, supaya saya meninggalkan kerja Islam ni, supaya saya berhenti bercakap Islam ni, ataupun saya akan dibinasakan kerana nak teruskan juga kerja ini, maka tidak sekali-kali demi Allah saya tidak akan meninggalkan pekerjaan ini. Kan? Sedangkan waktu itu baru mula dakwah Islam, belum pun sampai 30 orang. Belum pun. Dan sewaktu berlaku peristiwa hijrah, yang mengikut Nabi berhijrah ke Madinah tu berapa orang? Tidak sampai 100 orang pun. Itu. Maka menyebabkan selepas daripada itu, terutama setelah matinya Abu Talib, apa yang dihadap oleh Nabi itu tak dapat dibayangkan lagi. Kesusahan, kepayahan dan kesulitannya. Jadi aku nak teruskan kerja Islam ni, aku nak cakap Islam ni, aku tidak perlu restu dari orang kafir. Sebab tu sampai Nabi berhijrah ke Madinah. Sampai di Madinah Nabi menegakkan negara. Sampai berperang Nabi itu. Sampai berperang. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat mengingatkan Nabi tentang orang-orang munafik pula. Kalau di Mekah tu turun ayat lakum dinukum waliyadin. Ketika di Madinah turun ayat mengingatkan Nabi, wahdharhum an yaftinuka min ba'di ma anzalallahu ilaik. Jaga-jaga hai Muhammad, orang-orang munafik itu akan datang pujuk kamu supaya kamu meninggalkan sebahagian daripada apa yang telah Allah turunkan kepada kamu. Fastaqim kama umirta, beristiqamahlah olehmu wahai Muhammad seperti mana yang telah Allah perintahkan kepada kamu. Ini mahal, istiqamah ni mahal, harga yang perlu dibayar. Ya, mahal. Nah, itu. Sebab tu kita sebagai umat Islam, kita kena kenal kewajipan kita terhadap agama kita. Ya. Bahawa tugas kita ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila kita kenal Allah, kita tahu qimmah harga Allah Ta'ala itu dalam kehidupan kita. Ya? Tanpa Allah Ta'ala tidak ada makna kehidupan kita. Tidak ada ertinya hidup tanpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan kalau baca sejarah bagaimana khalifah
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah. Ya. Hujjah Umar yang tak dapat ditolak oleh sahabat lain tu, iaitu surah At-Taubah. Surah At-Taubah ni surah berapa? Surah ke-9. Surah At-Taubah. Ayat 40. Iaitu ayat yang menceritakan tentang hijrah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kamu tidak mau menolong Nabi kami Muhammad, sesungguhnya Allah telah pun menolong nabinya. Ha, tu dia. Kan? Tadi slow ni kuat pula. Anjak belakang sikit. Nanti pecah mikrofon pula. Kan? Ha. Rehat sebulan ni raya. Baru nak start enjin nak mengajar balik ni. Ha. Takut juga. Takut terlajak. Kan? Ha, tu. Jadi dalam ayat hijrah tu, Sayyidina Umar sewaktu berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah. Ini hujah-hujah yang menolak alasan puak Syiah yang menafikan kelayakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar ni rampas kuasa. Tak betul. Sejarah dicatatkan dengan adil, dicatatkan dengan amanah. Bagaimana berhimpun para sahabat ni di Saqifah Bani Sa'idah ni, panjanglah cerita tuan-tuan dan puan-puan, sehingga hampir berlaku perpecahan. Ansar kata kami lantik dari kalangan kami ketua, Muhajirin lantik ketua dari kalangan dia. Ini mula-mula nak pecah. Maka bagi mengelakkan berlaku perpecahan ini, Sayyidina Umar baca ayat. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Kan, siapa habis? Dalam ayat 40 surah At-Taubah itu ada tiga kemuliaan Abu Bakar. Yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf bahawa Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh yaqulu li sahibi. Kan, idh yaqulu li sahibi. Ketika mana Muhammad itu berkata kepada sahabatnya iaitu Abu Bakar. Allah Taala sendiri panggil Abu Bakar itu dengan panggilan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya kebersamaan Allah bersama dengan Nabi dan bersama dengan Abu Bakar. Ketika mana datang kerisauan dalam hati Abu Bakar tu, Quraisy dah datang depan pintu gua apa? Gua Zur ke Gua Hira? Ha? Gua Zur. Kan Gua Hira wahyu lah. Ha, Gua Zur. Datang depan Gua Zur tu, maka pada waktu itu datang kegelisahan yang sangat-sangat dalam hati Abu Bakar. Maka pada waktu itu Nabi kata pada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Ha? Jangan kamu takut, jangan kamu sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama dengan kita. Patut Nabi kata, Allah bersama dengan aku, innallaha ma'i, Allah bersamaku. Kalau Allah bersama dengan aku, kamu bersama dengan aku, jangan kamu takut, Allah bersama aku. Betul tak? Ha. Hari kita nak pergi angkat nikah tu. Kan? Kita punya mengeletak ni tak kerti nak ceritalah. Tapi bapak saudara kita kata apa? Pak Long kita bawa kita tu. Hang jangan takut. Pak Long ada sebelah hang. Tu jangan tu. Pak Long kita tu pula dia guru gayung. Bapak gayung bukan dekat guru gayung. Hak jenis misal yang macam sabit tu. Kan? Ha, tapi kalau balik di rumah turun balik. Hak tahu rumah tu bisa lagi. Kan? Ha, tu. Tu cerita dia lah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi kita tak kata Allah bersama dengan aku, jangan takut. Bila kamu bersama dengan aku, kamu tak perlu takut. Tapi Nabi kita kata innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita berdua. Kan? Nabi bagi tahu Allah bukan setakat bersama aku wahai Abu Bakar, Allah juga bersama dengan kamu. Ya, ma zannuka ya Abu Bakrin bithnaini wallahu thalithuhuma. Apakah agak-agak kamu wahai Abu Bakar pada sengkaanmu, padahal keadaan dua orang seperti kita yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi bagi tahu Allah bersama kita berdua. Ini yang mengangkat kemuliaan Abu Bakar hingga Umar kata
siapa lagi yang ada kelebihan seperti ini di kalangan kita, maka layaklah dia menjadi khalifah. Kalau tak ada, undur, bunuh semua. Fabayaahu mubayaatan hasanatan jamilah. Maka sekalian para sahabat memegang tangan Abu Bakar, membaiat menjadi khalifah dengan baiat yang sangat cantik, baiat yang sangat sempurna. Tak ada bantahan lagi. Dan Umar kata, kalaulah Nabi itu ridha Abu Bakar memimpin kita di dalam urusan agama, kan dekat-dekat Nabi nak mati itu, Nabi suruh Abu Bakar jadi khalifah, jadi imam. Sehingga pada suatu hari Nabi rasa segar sikit, Nabi pun dipapah. Dipapah masuk untuk solat berjamaah. Abu Bakar dah berdiri di tempat imam. Abu Bakar perasan Nabi masuk, maka Abu Bakar pun nak berundur. Nabi beri isyarat, teruskan jadi imam. Nabi menjadi makmum kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Umar Al-Khattab, kalaulah ridha Nabi itu Abu Bakar memimpin kita dalam urusan agama, maka dalam urusan dunia lebih-lebih lagi ridha Nabi itu Abu Bakar memimpin kita. Maka kepimpinan dunia itu diukur dengan kepimpinan agama. Nampak tu? Diukur dengan kepimpinan agama. Itu. Kita tu bagi reti sikit, patut suruh mengaji tu. Nah, al-alimu aminullah, ulama itu adalah amanah Allah di atas muka bumi ni. Kan? Ala khulafai rahmatullah, kata Nabi, ke atas pengganti-penggantiku rahmat Allah. Sahabat-sahabat tanya, waman khulafauka ya Rasulullah, siapakah pengganti-penggantimu itu wahai Rasulullah? Alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimuha ibadallah, mereka yang menghidupkan sunnah-sunnahku di tengah-tengah masyarakat, mereka menghidupkan sunnahku. Siapa dia yang paling reti sunnah Nabi ni? Wa yu'allimuha ibadallah, dan mengajarkan sunnah-sunnahku itu kepada hamba-hamba Allah. Buka kitab, mengajar, memimpin umat kepada ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi kepala otak kita tu jaga elok-elok, jangan sampai masuk air. Nanti kembang tu bengong selalu. Tak boleh nak menentukan. Jalan mana hak kita nak ikut dan kita nak istiqamah di atas jalan itu, jalan hak mana yang patut kita pilih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi ini yang pertama sekali. Wajib kita mencari jalan bagaimana untuk kita ni menjadi orang yang betul-betul mengenal Allah Ta'ala. Tak ada jalan lain lah, mesti dengan jalan ilmu. Sebab tu kita jangan sombong dengan ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak, kalau tidak boleh menubuhkan, menyuburkan rasa gerun kepada Allah di dalam hati kita, sehingga kita tak mampu nak meninggalkan maksiat, ya, tak mampu nak khusyuk dalam ibadah, tak mampu nak istiqamah dalam ibadah, itu tak ada manfaat ilmu tu. Ya, ilmu yang bermanfaat itu akan menyebabkan iman jadi subur, timbul rasa gerun dan takut kepada Allah, jauh diri daripada maksiat dan dosa kepada Allah, gemar kepada akhirat, semakin zuhud dengan dunia. Cari dunia banyak-banyak pun tak ada masalah, kerana dunia yang dicari itu tujuannya adalah untuk membeli kejayaan di akhirat. Tak apa, tak ada masalah pun. Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya mereka sekaliannya mengabadikan diri kepada aku. Itu tujuan kita diciptakan. Sebab tu dalam kita nak menjalani jalan ini, tuan-tuan sekalian, kita perlukan kepada tiga perkara. Dalam nak menterjemah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ni, Az-Zariyat ayat 56. Nak menterjemahkan ayat ini dalam hidup kita, kita kena ada tiga perkara. Tak tulis tak apa, ingat sudahlah. Ingat sudahlah. Kan? Kalau tulis tak ingat tadi apa? Baik tak tulis tapi ingat. Boleh setara tu? Boleh ada. Dalam kitab Qatrul Ghaythiyah disebut ni. Dalam nak menterjemahkan ayat ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, tak dapat tidak daripada tiga perkara. Tak ada tiga perkara ni, maka tak dapat diterjemahlah ayat ni dalam hidup kita.
Yang pertama, nak menterjemahkan ayat ni mesti ada apa? Mesti ada muzakir. Mesti ada apa? Muzakir. Muzakir dia maknanya yang sentiasa memberi peringatan kepada kita. Kan? Sama ada yang memberi ingat tu adalah manusia, sama ada yang memberi peringatan tu adalah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW. Kan? Kita hadir dalam majlis ilmu ni sebab kita nakkan peringatan lah. Sebab tu bila orang peringat kita tu berasa pedih sikit, jangan kita nak mengamuk, relax, tenang lah. Kan? Ini Selangor ni boleh tahan. Kalau dia perlih tu, kalau dia berasa sikit, dia pecah tu. Ni ada 29 orang imam diperlih dalam senarai nak dipecah. Sebab tak ikut panduan beribadat yang ditetapkan oleh mufti kerajaan negeri Perlis. Kan? Dia kata ni 29 orang imam ni semua makan gaji haram belaka, tak ikut ulil amri. Kepala otak hang. Hang mengaji mana ni? Yang bayar gaji imam ni bukan Baitul Mal, bukan Majlis Agama Islam Negeri. Yang bayar gaji imam ni JAKIM. Jadi ulil amri imam-imam ni JAKIM lah. JAKIM ni dia beribadat di Malaysia ni berdasarkan kepada mazhab al-imamu Imam Asri. Imam apa? Tak dengar? Al-imamu Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Perlis dia ada imam lain nama Imam Asri. Kena ikut dia. Tak ikut dia, dia kata imam-imam makan gaji haram. Nampak? Kita ni nak paksa orang ikut kita, biarlah benda tu benda haram. Kita nak larang orang jangan buat. Biar benda tu confirm kata haram, larang. Ni benda hak confirm kata haram, kita tak larang. Benda yang diperselisihkan oleh ulama, itu yang kita sibuk nak larang orang. Ni mari mana ni kaedah ni? Ni dipanggil ekstrim. Dipanggil apa? Ekstrim. Ini ekstremis peganah yang sebenar ni. Sampai kacau bilau habis umat ni. Ada satu tu imam masjid tu kena pecat. Kan? Kerana terdapat laporan daripada jamaah ahli qaryah. Ahli qaryah naik angin, tuan-tuan dan puan-puan. Buat rombongan pergi jumpa pengarah Jabatan Agama, ambil tanda tangan anak qaryah 800 orang tanda tangan. Perlis 800 orang macam 80,000 Selangor jelah. Kan? Perlis 800 orang macam 80,000 Selangor jelah. Betul tak? Perlis nu negeri sepadan akhirat tu. Kan? Tu. Jangan ganggu umat yang sedang tenang beribadah. Maksiat banyak lagi yang kamu perlu uruskan. Orang tak sembahyang ramai, orang jahil agama, hak tak kenal Tuhan, tak kenal Nabi, tak kenal Islam. Anak-anak muda yang tak kenal rukun Islam, yang tak kenal rukun iman. Cuba kita jalan-jalan jumpa seorang anak muda panggil dia, cuba kamu sebut nama Nabi kamu siapa? Kemungkinan ada tak reti sebut nama Nabi. Kalau nama Nabi tak sebut, terus tanya isteri Nabi, anak Nabi, cucu Nabi. Cuba sebut 4 orang khulafa'ur rasyidun. Dia akan sebut apa? Yang pertama? Apa dia? Pandai orang sini. Ini aku tak tahan nak mengajar sini, malu. Kita orang kampung tak apa cerdik, dia pandai. Mengajar orang pandai ni susah. Kan? Kalau kat kampung kita boleh goreng, dia bukan tahu. Itulah. Saya tengok satu video, keratan video dalam YouTube, tuan-tuan sekalian, di Abu Dhabi kan, di Dubai mana, satu TV Arab ni, dia pergi soal 6 orang ke 12 orang anak muda. Tanya suruh sebut, ya, 5 orang dari kalangan sahabat Nabi. Daripada 12 orang yang disoal tu, seorang saja boleh sebut nama sahabat, yang lain tu boleh sebut Abu Bakar, Umar, itu ya. Hal yang tak boleh sebut. Tapi kalau suruh sebut nama pemain bola sepak pasukan hak dia minat, dia boleh sebut siapa siap dengan pemain simpanan lagi.
Boleh sebut semua, tak ada masalah. Itu dalil bahawa generasi muda kita ni jauh daripada agama. Yang tu yang kamu kena settle. Kena buat macam mana? Settle yang tu. Ni duk sibuk orang bismillah kuat waktu baca Fatihah jadi imam. Duk sibuk orang kunut subuh, duk sibuk orang zikir ramai-ramai. Zikir tak zikir sah sembahyang. Kunut baca tak baca sah sembahyang. Bismillah. Kamu nak bismillah tak boleh perlis dengar sampai al-ustaz, tak ada masalah apa. Kamu tak nak bismillah, tak ada masalah apa. Nu perempuan yang keluar daripada rumah tidak menutup aurat. No? Yang dah sampai umur akhir baligh masih belum kenal Islam tu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Ha tu yang kerja buat yang mesti kita kena buat. Oh jadi gitu pula tu cerita perlih. Perlih ni kecil aja. Mujuk ada harum manis. Kalau tak ada harum manis siapa pun tak kenal perlih tu. Kan? Ha tu pun Allahu akbar. Riuh. Orang perlih ah. Buat malu. Nasib baik aku bukan orang perlih. Ada seorang lagi di belakang? Kenyih. Orang perlih kak? Biar tak tahu. Buat macam orang tak tanya dia. Kan? Ada kak? Ada lagi ni tapi tak mengaku. Hari ni masalah banyak benda lagi. Perlu kena buat. Kena fikir, kena urus. Betul tak tuan-tuan? Hak tak semayang Jumaat. Hak yang tak semayang. Hak yang tidak tutup aurat. Hak yang tidak kenal Tuhan. Ni. Ini kewajipan yang paling utama. Dan kalau ayat 56 Az-Zariyat ini ayat yang cukup tegas sekali. Aku tidak ciptakan kamu untuk buat benda lain. Jangan kamu nak merapu yang bukan-bukan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Nabi. Di antara tanda sempurnanya Islam seseorang itu ialah dia tidak terlibat dengan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan diri dia. Maka di antara maksud dan tujuan utama Allah Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah. Dengan makna ibadah dan konsep ibadah yang sangat luas. Bukan sembahyang, puasa, zakat, haji saja. Ya, bukan baca Quran, zikir, selawat, qasidah, yahanana saja. Ya, sampailah kepada jihad, berperang, menegakkan agama, berkorban untuk agama, berjuang untuk menegakkan agama. Ini di antara ibadah-ibadah yang penting. Dengan maksud itu kita diciptakan oleh Allah. Dan tidak adalah satu generasi yang lebih faham makna ayat ini melainkan para sahabah radhiyallahu anhum. Kerana mereka adalah anak-anak murid siapa? Anak-anak murid siapa? Anak-anak murid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nabilah yang paling reti sekali ni makna ayat ni. Dan kita tak lepas tuan-tuan. Tak lepas selagi mana ayat ini kita amal betul-betul. Maka nak mengamalkan ayat ini, tiga benda. Pertama, kena ada muzakir. Yang memberi ingat kepada kita. Kita ada seorang kawan, dia pakai serban besar, tuan-tuan. Dia punya lipat serban tu ni, besar tempat tangan ni. Besar. Dia pula kecil, saya ingat dia kata, berat. Kita kata, serban ni besar sungguh saya. Tak boleh lipat kecil sikit. Dia kata ni sebenarnya kain kapan dana ni. Ni kain kapan dana. Yang anak lilit buat serban ni, ini kain kapan dana. Bila anak mati nanti, inilah yang akan mengkafankan jenazah anak. Dia punya Facebook, nama dia Sakaratul Maut. Pengsan. No? Dia punya Facebook nama apa? Sakaratul Maut. Kan? Sebab tu Nabi suka pakai pakaian putih. Nabi suruh kita ziarah kubur. Betul tak? Kubur nak ziarah buat apa? Kan? Baik pergi Bandung, Bali, Lombok, Kerabi. Baik pergi situ, seronok lagi. Tiba-tiba Nabi tak sebut pun tempat-tempat begitu. Nabi kata kalau nak ziarah, ziarah apa? Ziarah kubur. Pelik sungguh dah. Tapi di sebalik perintah Nabi itu ada hikmah yang besar. Kenapa Nabi kata albisul bayada? Naklah kamu pakai pakaian yang putih. Banyaklah. Banyakkanlah memakai pakaian putih. Bukan berdosa pakai hak lain dari putih, tidak berdosa. Nabi kadang-kadang pakai hijau, kadang-kadang pakai hitam, ada merah, ada putih, ada lain kuning. Baca dalam Syama'il, pakaian-pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak sekali Nabi memakai pakaian yang berwarna putih. Albisul bayada, pakailah kamu pakaian yang berwarna putih.
fa innaha tudzakirukumul akhirah, kerana dengan memakai yang putih itu mengingatkan kamu kepada mati, mengingatkan kamu kepada akhirat. Nampak tu? Ha? Ha? Nabi kata hendaklah kamu selalu ziarah kubur. Kenapa? Karena dengan menziarahi kubur itu tuzhidu fid dunya, menjadikan kamu zuhud dengan dunia ni. Kamu tidak akan tamak loba dengan dunia ni sampai tidak ada masa untuk akhirat. Bila kamu ingat suatu hari nanti, itulah tempat kembali kita, tuan-tuan dan puan-puan. Berapa kaki tu? Dalam berapa kaki? 6 kaki. 6 dah. Ha? 6 kali 7 lah. Hatulah tempat kita. Ya? Atas dunia ni kita sibuk mengejar dunia ni sampai tidak ada persiapan untuk akhirat. Last kali rupanya, itulah tempat kembali kita. Baik kamu raja, baik kamu presiden, baik kamu orang kaya, baik kamu siapa pun, kamu akan kembali ke situ. Fir'aun di mana lah ni? Qarun mana? Ha? Raja-raja kita hak mati dah ni. Ha? Kubur mereka tu dibuat daripada emas perak. Ada ekor. Ha? Dia punya kereta-kereta masuk sekali. Sultan Brunei ada berapa ribu biji kereta? 1,800 tak? Tempat nak letak kereta tu pun berapa tingkat. Kan? Akhir sekali bila mati, dia seorang-seorang je balik jumpa Allah Ta'ala. Walaqad ji'tumuna furada. Kamu pasti akan kembali mengadap kami, kata Allah. Seorang-seorang kamu. Kama khalaqnakum awwala marratin. Seperti mana pertama kali dulu kami ciptakan kamu. Tak ada orang teman kamu. Tak ada pengiring. Tak ada yang akan escort kamu. Tak ada pegawai keselamatan yang akan jaga keselamatan kamu. Kamu akan balik jumpa kami seorang-seorang. 7 langkah orang terakhir meninggalkan kubur datang. Muka dan nakir. Terus tanya soalan. Tak kira siapa soalan tu lah. Soalan bocor pula tu. Ha. Tapi hak peliknya ada hak boleh jawab, ada hak tak boleh. Tak boleh jawab. Rupanya yang nak jawab tu bukan lidah yang fasih. Yang nak jawab tu adalah iman. Ha, ni masalahnya. Kalau yang nak jawab tu lidah yang fasih, lawyer-lawyer yang hebat apa semua ni, tak ada masalah nak jawabnya. Mengikut peruntukan sekian-sekian, kurungan sekian-sekian. Jawapan bagi soalan yang pertama ialah sekian-sekian. Pang! 70 hasta masuk dalam tanah. Cakap pandai sangat hang. Ha? Jawapan mesti ikut macam mana ya Allah Ta'ala nak. Jawapan mudah ya. Man Rabbuka? Jawabnya? Jawabnya? Allahu Rabbi. Mudah tak? Allahu Rabbi. Tapi yang nak jawab tu, lidah ke iman? Iman. Patut orang kafir dia hafal siap-siap. Ha? Yang hafal siap-siap pun bila mati belum tentu boleh jawab. Ha? Hatu yang Sayyidina Uthman bila tengok kubur menangis sampai menitik air mata membasahi janggutnya, membasahi dada. Bila orang tanya kenapa menangis teruk sangat ni, Sayyidina Uthman kata kalau kita berjaya di kubur, berjayalah selepas daripada itu. Kalau kita gagal waktu di kubur, gagallah selepas daripada itu. Ya, mati ni tuan-tuan tidak syarat tua. Syarat mati ni ialah silap. Syarat mati ialah nyawa. Silap. Ampa pun semua ikut belakang. Oh, bagus orang sini eh. Ha. Syarat mati ni nyawa. Dia bukan syarat tua. Banyak orang tua tak mati-mati, 87 lah sambut birthday baru ni, tak mati-mati lagi. Liak bukan main lagi nyawa. Ada bisa lagi pula tu. Betul tak betul? Dia berdek, terkencing orang di Putrajaya. Betul tak betul? Ah, lihat tak mati-mati lagi. Ada orang baru 7 hari keluar ke dunia, mati. Kan? Ada yang dah belah-belah tahun sakit, tak mati lagi. Ada yang tak sakit, mati. Duk segar, duk depan kuliah malam Ustaz Yusaini mengajar malam tu di Surah Ar-Rahmah. Ni hal di tempat 5 orang, segar-segar semua Haji Makno, Abang Zuhir ni, semua ni. Segar-segar lagi. Tengok-tengok esok mati. Bukan aku minta apa mati dah. Dah, aku buat contoh saja. Contoh. Duduk segar-segar ni pun boleh boleh mati. Macam Pak Haji kita, patut dia mati dulu ni. Pasal ikut adatnya dia tu, dia tua. Tengok-tengok tak mati. Umur ala 50-60 tahun lagi insya-Allah. Tengok muda-muda dia mati dulu. Ini syarat mati ni ada nyawa. Ada nyawa mesti mati lah. Dia tak syarat tua. Pemberi ingat kepada kita. Ha? Yang kedua mesti ada murabbi. Ha? Dalam kitab Qatrul Ghasiyah disebut gitu. Dalam nak menterjemahkan ayat ini, mesti kita ada murabbi, orang yang mendidik kita.
orang yang mengajar kita, orang yang membetulkan salah silap kita. Ya, kita kena ada satu orang yang menjadi pegangan kita, yang menjadi ikutan kita, yang apa yang dia suruh, apa yang dia perintah, apa yang nasihatkan kepada kita, kita ikut dia. Inilah para guru kita, ya, para ulama kita, ha, yang kita bersama-sama hidup bersuhbah, bersahabat dengan dia, ha, menjadi murabbi kita, mendidik kita, mengajar kita. Dan yang ketiganya, mesti ada mursyid. Mesti ada apa? Mesti ada mursyid yang mempunyai kemampuan untuk memimpin kita dalam urusan dunia dan akhirat. Seorang guru yang mursyid. Maka bila sebut masalah guru yang mursyid, maka bila sebut kata kita kena ada guru yang mursyid, kalau dibincang dalam ilmu tasawuf, itu mestilah dengan cara bertariqah. Mesti dengan cara apa? Membaiat tariqah. Karena bila kita bertariqah ni, sebenarnya kita melatih diri kita dengan disiplin. Orang yang bertariqah, contoh Naqsyabandi, Syadzuli, Ahmadi, Muhammadi, Sanusi, kapa bala nama tarikat sekalipun. Kan? Dia ada peraturan dia. Dia wajibkan anak-anak murid dia supaya tiap-tiap hari baca satu juzuk Quran. Dia wajibkan sebut pagi petang la ilaha illallah 100, selawat 100, istighfar 100. Kan? Dia wajibkan mesti sembahyang sunat taubat tiap-tiap hari. Asalnya bukan wajib sunat saja. Ha, tapi oleh kerana kita berbaiat dengan tok guru kita ni, kita ikut segala apa yang diperintahkan kita dengan tujuan untuk menundukkan hawa nafsu kita dan memimpin kita berjalan di atas jalan jalan Allah ni. Ha tu. Nampak tu. Dan yang paling penting untuk seorang murid yang menjalani jalan ini ialah bukan pimpinan guru dia, tetapi nazrah dan doa, pandangan hati daripada guru dia dan doa guru itu dalam memimpin hidup dia. Tapi jaga-jaga dengan tarekat ini. Jaga-jaga. Terutamanya di akhir zaman, bukan senang nak jumpa tarekat yang betul. Ha? Takut-takut nanti jumpa gurunya ayah pin. Ha. Takut-takut nanti jumpa ayahnya apa? Gurunya, mursyidnya itu. Rasul Kahar. Belakang zoo negara. Puasa tak payah, semayang tak payah, semua pakai pakai niat. Tengok-tengok jumpa tarikat, wukufnya di Bukit Mertajam, tawafnya di Batu Es. Ha, tu. Kan? Tu Rasul Kahar tu ditangkap bulan Ramadan pukul 9 pagi di Seri Kembangan tengah sarapan pagi. Bulan bulan Ramadan, sonoklah kalau tok guru macam ni lah. Ha, tak payah puasa, tak payah semayang, tak payah apa. Sedangkan tariqah itu mesti berdiri di atas kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Kata Sayyidul Taifah Al-Imamul Junaid Al-Baghdadi, kalau kamu lihat seorang yang mengaku menjadi wali, dia seperti boleh terbang di angin, seperti burung boleh berjalan di atas air, seperti ikan. Perhatikan syariatnya, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau ia tidak mengikut akal syariat yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Nabi, maka hendaklah kamu tinggalkan dia kerana dia telah terpedaya. Ha, itu kata Sayyidul Taifah Imam Junaid Al-Baghdadi, dinukilkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Al-Sya'rani dalam Risalatul Mustarshidin. Ada sebut itu. Jadi jalan selamat kita nak cari guru mursyid ni, kata ulama di akhir zaman payah nak jumpa guru mursyid. Maka jalan yang paling selamat untuk kita mendapat guru mursyid ialah membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mursyidnya bagi orang yang banyak berselawat adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang banyak selawat itu langsung mendapat barakah, mendapat nur, mendapat petunjuk, mendapat pimpinan daripada selawat. Selawatlah satu-satunya amalan yang kalau riak pun Tuhan terima, kata ulama. Kalau keluar dari lidah yang fasik pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana selawat itu bukan untuk kita, tapi selawat itu adalah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha tu. Barulah boleh berjalan di atas jalan ini, ya. Atas jalan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ha tu. Kena carilah. Ha, cari. Jangan tinggal majlis-majlis ilmu, jangan tinggal guru-guru kita. Kadang-kadang di zaman kita ni dia ajak zikir banyak-banyak, dia tak ajak berjuang. Kan? Ha, dia suruh zikir banyak-banyak. Zikir.
Apa berlaku keliling kita? Ya? Ha, dia tak ajak kita peduli. Ha, ini tak betul. Kerana Nabi kita SAW tidak diutuskan untuk mengajar kita berzikir semata-mata. Kan? Ha, jadi macam-macam. Di zaman ni macam-macam. Nabi kata, umat aku akan terpecah kepada 73 golongan. Yang akan selamat, yang berjalan di atas jalan aku dan jalan para sahabat aku. Yang betul-betul meniti di atas telapak kaki Nabi dan telapak kaki para sahabat. Hingga akhir zaman. Hak ni saja yang akan selamat. Kan? Ha, tu. Ada yang dia sibuk ajak pukul kompang saja. Kan? Ha, kita tak ada masalah. Apa pukul kompang ni? Nampak? Ha. Nak pukul kompang tak ada masalah apa? Itu semangat. Nak berqasidah, nak berselawat, nak pukul kompang, pukul lah. Tak ada masalah apa. Setiap hari pecah kompang pun tak apa. Tak menjadi masalah. Tapi kita kena ingat ayat Tuhan yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di kalangan kamu suatu umat, suatu golongan, suatu jamaah, ya, yad'una ilal khair, yang mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan. Tuan-tuan balik buka kitab tafsir, dia terjemah dengan apa? Iaitu dengan mengajak kepada keseluruhan ajaran Islam. Tu makna yad'una ilal khair. Makna kita kena bergabung diri dengan jamaah yang mempunyai ciri-ciri ini, yang mengajak manusia kepada keseluruhan ajaran Islam. Ya, bukan sekadar nasihat, ajak. Dalam ayat tu Allah Ta'ala tak kata yang menasihat, bukan, yang mengajak. Ajak lain, nasihat, nasihat lain. Bila sebut kata ajak, dia kena ada ke? Kena ada kerja, bukan boleh duduk saja. Itu beza mengajak dengan menasihat. Kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Yang ini yang buat kerja. Atau? Kerja kita banyak, tuan-tuan. Jiran kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, negara kita ni yang semakin hari semakin rosak. Negara kita ni semakin elok ke semakin baik? Semakin baik ke semakin rosak? Ha? Orang pelih saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, semua jawab semakin rosak. Kalau orang pelih jawab kata rosak, orang syahalam jawab kata tak rosak, makna orang syahalam ni ada masalah wayar putih. Tuan-tuan sekalian. Negara kita ni semakin hari semakin rosak. Bukan semakin elok. Membaiki negara ini sebahagian daripada tugas agama. Ha, jangan buat tak peduli pula. Ha, waktu negara sedang menuju kepada kerosakan, umat yang semakin rosak, yang semakin punah ni, kita pun mengasingkan diri kita. Uzlah katanya. Siapa dia ajar? Kan? Kita masuk buka pondok di atas bukit, dalam gua, dalam hutan, bawa kompang 15 biji, ha, duduk sana. Hak tu kan yang diajar oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dah. Lepas Nabi naik sebulan bertahanus dalam gua apa? Gua Hira, turun saja wahyu lantik Nabi menjadi nabi dan rasul, terus turun berdakwah. Menyembunyikan dakwah itu hanya dua tahun saja. Lepas daripada itu terus bangun dengan terang-terang menyeru manusia kepada agama Allah yang benar. Ini tugas yang kita kena faham. Ya? Baik. Yang terakhir pada malam ni, ada 10 minit, 9 kita berhenti. Lebih daripada tu tak boleh, makruh hukumnya. Ah, kalau berhenti pukul 9, bid'ah hasanah dia panggil. Kan? Ha, ngaji banyak-banyak, apa sikit-sikit sudahlah. Malam esok ada kelas lagi tak? Ha, malam esok ada lagi. Ha. Ustaz mana? Ustaz Nazmi malam esok. Ha, tu wajib hadir tu. Kan? Aduh. Ustaz Nazmi mengajar ni iblis berlari. Bukan takat pengikut-pengikut dia. Ha, itulah. Jalan untuk mengenal Allah itu ada dua cara. Ha. Kemudian ditanya kepada apa ni al-alimul allamah Habib Zain ibn Sumit hafizahullah. Kalau mengenal Allah itu wajib, maka bagaimanakah jalan untuk kami mengenal Allah subhanahu wa ta'ala?
Cara kami nak kenal Allah itu macam mana? Maka jawab beliau Hafizahullah Ta'ala, jalan untuk mengenal Allah Ta'ala itu ada dua cara. Iaitu yang pertama dari segi pendengaran dan pemindahan atau naqal. Yang demikian itu adalah dengan cara memperhatikan atau mempelajari apa yang telah Allah firmankan mengenai dirinya di dalam Al-Quranul Karim dan daripada lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Cara kita nak kenal Allah, kita kena selalu baca Quran. Dengan memahami apa yang kita baca. Dan cara yang kedua ialah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperkenalkan Allah kepada kita. Contohnya melalui 99 nama Asmaul Husna. Ya, yang telah Nabi sabdakan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahar, siapa habis. Sehingga Allah Ta'ala kata, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang cantik, comel. Ya, asma'ul husna. Maka hendaklah kamu kalau berdoa, sebutlah nama-nama itu. Ya. Dan juga dalam hadis Nabi kita kata, walillahi tis'un wa tis'in asman. Dan bagi Allah Ta'ala itu ada 99 nama yang mulia. Barang siapa yang ahsaha, menghitungnya, membilangnya. Dari riwayat yang lain, waman hafizaha, siapa yang menghafal dan mengamalkannya, dakhalul jannah, akan masuk syurga. Itu cara pertama kita nak kenal Allah. Contoh, tuan-tuan kita baca surah apa? Contoh, tiap-tiap malam Nabi suruh kita baca surah apa? Tiap-tiap malam, belum kita tidur, baca surah apa? Surah Taba. Orang Melayu, dia sebut Al-Mulk tu baru. Al-Mulk itu untuk orang yang mengaji universiti. Mengaji pasti surah Tabah. Tiap-tiap malam Nabi suruh kita baca Tabah. Kan? Nabi kata siapa yang sebelum tidur di waktu malam dia baca surah Tabah ni, tabarakallazi biyadihil mulk fa innaha munjiyatun. Ia akan menyelamatkan orang yang membacanya istiqamah tiap-tiap malam daripada azab kubur. Apa kandungan surah 30 ayat ni? 30 ayat aja. Kalau tuan-tuan baca, tak sampai pun 7 minit. Sebelum sampai 7 minit, sadaqallahul azim. Tapi 7 minit pun berasa macam 7 jam lah. Di antara kandungan surah Tabah ni ialah memperkenalkan Allah kepada kita. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Ta'ala yang kamu sembah ni, wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak ada yang di luar kemampuan Allah. Segala perkara mampu Allah Ta'ala buat. Segala perkara. Kita mampu buat belaka ke? Saya tadbir matin tu, sekolah saya tu. Saya mudir. Saya kena lantik timbalan mudir. Saya kena lantik penolong-penolong kanan. Hak ni jaga hal ehwal akademik. Hak ni jaga hak ehwal pelajar. Saya kena lantik guru disiplin. Saya kena lantik warden. Saya kena lantik tukang masak. Saya kena lantik dua orang hak jaga bahagian. Pekerja am ni. Hak jaga bahagian sampah dan kekotoran sahaja. Kena lantik sekian guru. Kena lantik sekian ini. Bayar gaji saja tiap-tiap bulan 30 ribu lebih untuk gaji saja. Nampak tak? Sebab apa kena buat begitu? Sebab saya tak boleh buat seorang. Kalau saya buat seorang ke semua tu, alamaknya saya mati muda. Belum sempat saya kahwin yang nombor 4, mati dah. Tu yang sebut nombor 4 tu 2-3 sudah. Sudah itulah sudah. Dalam cita-cita dan angan-angan. Kan dia tak ikut sama, beranilah aku sebut. Cuba dia ada sama, duduk belakang tu. Tak sebut. Contoh gitulah. Tuan-tuan muslimin, muslimat sekalian. Kan? Tapi Allah Ta'ala ni buat seorang belaka. Syarat tu dah cukup dah. Untuk kita mengenal siapa Allah Ta'ala. Dunia ni berapa luas? Berapa penduduk dunia ni? Berapa bangsa? Bila sebut lautan, ada berapa ekor ikan dalam lautan tu? Ikan kembung saja berapa ekor, jenahak saja berapa ekor, siakap saja berapa ekor, kerapu berapa ekor, semua Allah Ta'ala tahu belaka. Dan tak pernah habis-habis isi laut itu.
Semuanya diatur, disusun oleh Allah Ta'ala mengikut bahagian dan habuan masing-masing. Seluruh dunia dapat makan ikan. Itu baru bicara masalah ikan. Belum bicara masalah lain lagi. Dialah yang menjadikan hidup, menjadikan mati. Siapa dia mampu menciptakan nyawa? Siapa dia? Kalau dia berasa dia hebat sangat di atas muka bumi ini, buatlah nyawa. Bubuhlah tubuh orang. Hatta nyawa kamu sendiri, kamu tak boleh sekap bila tiba masa Israel mari datang nak ambil nyawa kamu. Kamu tak boleh halang Jibril, Israel untuk ambil nyawa kamu. Hebat sangat kamu. Dan kalau hebat sangat, tahanlah nyawa sendiri. Berani kamu nak ambil nyawa aku, Israel? Kamu tak kenal aku siapa? Kamu kenal ke aku ni siapa ni? Ha, gitu. Boleh buat gitu? Boleh buat gitu kah? Saya cek 2.6 bilion. Balik lu, 10 tahun lagi datang. Boleh buat gitu? Tak boleh. Hampa ni nak gelak pun tak berani pasal apa ni? Hei, harap kejanggut je panjang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu sambung lagi hebat tuan-tuan. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah yang telah menjadikan langit itu 7 lapis. Tibaqa ni bertingkat-tingkat. Langit ni rupanya bertingkat-tingkat macam rumah pangsa tu. Macam apartment tu. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, tingkat tu. Tingkat 7. Langit tingkat yang pertama ni pun tak tercapai dah kita. Dan kamu lihat langit itu diciptakan oleh Allah. Tidak ada tiang yang menongkatinya. Lagu mana Allah Ta'ala buat? Dan tidak ada tali yang mengikat, menyangkut. Lagu mana Allah Ta'ala buat ni? Inilah Allah. Lepas tu kita kena belajar tafsir. No? Tujuan kita belajar tafsir sebab kita nak kenal Allah. Allah, bila kita kenal Allah, kita kenal lah kita ni siapa kita ni. Jangan nak sombong di atas muka bumi ni. Ha? Jangan nak belagak. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin. Kamu tidak akan mendapati pada apa-apa jua yang diciptakan oleh Ar-Rahman itu, yakni Allah, min tafawut, adanya kelemahan dan kekurangan. Tak ada sedikit pun kecacatan pada ciptaan Tuhan. Ada hak cacat? Ada yang tak sempurna tu? Ada. Ada ustaz, ada orang lahir tanpa mata, tanpa telinga, tanpa apa? Ha? Itu Allah Ta'ala jadikan itu pun dengan sempurna. Betul tak betul? Bila keluar itu Allah Ta'ala takdirkan dia lahir tanpa tangan. Allah Ta'ala nak bagi tahu yang menjadikan dia tanpa tangan itu aku. Tangan mana yang kamu nak ambil untuk mengganti tangan yang aku tidak ada kan itu? Ada spare part ke tangan kita? Ha? Jumpa kawan kita keluar dari kedai. Kan? Mari mana, Mak? Mari ni tukar tapak kaki. Sebab apa? Licin, bunga dah habis. Ni tukar tapak kaki baru ni, baru salin ni. Salin tapak kaki macam salin kita punya tayar kereta, boleh kan? Tayar kereta habis bunga ialah, ada tempat boleh salin dia. Tapi setiap yang Tuhan bagi pada kita itulah satu-satunya, tidak ada gantinya. Sempurna kurniaan Tuhan kepada kita. Kan? Farji'il basara hal tara min futur? Summarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Lihatlah pada apa yang telah Allah Ta'ala ciptakan itu. Adakah kamu dapati ada kecacatan? Summarji'il basara karratain, kemudian ulanglah memandang berkali-kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, tengoklah berkali-kali kepada apa yang telah Allah ciptakan itu. Adakah kamu dapati ada kekurangan? Nescaya akan baliklah pandangan matamu itu dalam keadaan kecewa dan menyesal, dalam keadaan tidak mendapati ada pada ciptaan Tuhan itu kekurangan. Tak ada. Itu jalan kita nak mengenal Allah yang pertama. Jalan yang kedua, yang terakhir, ialah dengan penelitian akal kita. Fungsi akal. Dan mengambil dalil dengan yang diciptakan atas yang mencipta dan dengan bekas asar dan kesan atas yang memberi bekas, yakni mu'athir. Dan yang demikian itu dengan cara bertadabur terhadap sekalian makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuhan kata dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu lihat pada dirimu sendiri bagaimana hebatnya ciptaan Tuhan kepada kamu? Betul tak? Telinga Allah tak letak tepi. Allah tak bubuh telinga ni di atas. Kalau telinga di atas, hujan masalah. Hidung Allah letak sini. Allah tak letak hidung di tumit. Kalau hidung di tumit pun masalah. Tiap-tiap hari resdung. Kan? Cantik ciptaan Tuhan kepada kita. Kesan-kesan ciptaan Tuhan. Masya Allah. Hebat. Ya, macam mana piramid tu diciptakan, tu pun dah pelik dah kita. Dibina piramid itu, katanya lah, tak guna simen tapi guna putih dan kuning telur. Dia punya batu tu, tuan-tuan dan puan-puan, satu bongkah batu tu 10 kali saya besarnya. Tuan-tuan pula setengah daripada saya. Betul tak betul? Ha, faham tak ni? Mana 20 kali tuan-tuan lah, 10 kali saya. Itu diangkut dengan kapal daripada Aswan. Aswan itu kalau naik kereta api daripada Kaherah, Mesir tu 24 jam baru sampai. Diangkut dengan kapal jalan sungai Nil itu dibawa tu ke Ahram, tempat dibina piramid sekarang. Hak tu dah pelik dah. Sebab tu lagi pelik bila mana Firaun suruh Haman dan Qarun buat tangga, dia nak naik ke langit nak tengok Tuhan Musa di mana, dia aku nak tengok. Siap dengan bawa busur anak panah. Punya gila Firaun ni. Nampak tu? Ha. Sebab itu kita kena guna akal melihat kejadian alam ni. Kan? Ha. Bukan kita berjalan saja. Kan? Kita naik mutu ramai-ramai ni puak-puak depan ni. Kan? Gi jalan sana, gi jalan sini. Bukan takat nak tunjuk kita boleh masuk Siam tanpa pasport. Hebatnya, kan? Tapi nak tunjuk kita berjalan melihat keindahan alam, melihat kejadian ciptaan Tuhan. Kan? Ha, saya baru balik Bandung ni, bawa jemaah Ahmadin 44 orang pergi ziarah Bandung 4 hari. Dengan kehendak Allah Taala hari yang kedua tu, hari yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, kami nak pergi ziarah satu tempat nama Tasik Melaya. Nak ziarah satu pondok yang paling tua di Bandung, nama pondok Miftahul Huda. Nak pergi ziarah. Tuan-tuan. Kan? Patut perjalanan 4 jam, jadi 14 jam. Satu provinsi Jawa Barat tu kami pusing. Pusing Tasik Melaya, turun Garut, turun Jibaduyut, balik pergi dengan bulan, balik dengan bulan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha. Tapi, subhanallah. No. Tak ada lah pemandangan yang dalam hidup ni, kan, yang seindah apa yang kita pandang dan kita tengok. Masya-Allah. Elok sungguh. Tapi dengan 14 jam atas bas ni tak jadi kak. No. Mata tengok hak sedap pun pinggang sakit. Kaki bengkak, perut lapar. Bukan tak berhenti makan, berhentilah tapi maklumlah kan. Kan? Ha. Nasi kalau tambah tak 3 kali itu tak cukup rukun. Ha, tiba-tiba kena kongsi pula kan. Ha, itu jadi tak cukup tu. Tapi Masya Allah dengan pemandangan dia punya tanam padi di lereng-lereng bukit tu kan. Bila mari tempat yang memang cantik pemandangan tu, subhanallah. Memang elok sungguh. Rupanya yang ditunjuk dalam filem tu bukan tipu, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, elok. Siapa itu? Kan? Yang menciptakan itu adalah Allah. Dengan jalan itu kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi tengah hari saya pergi mengajar ke LCC. Elok dekat nak sampai tu jalan satu selekoh tu, tengok satu orang perempuan turun daripada motor. Tuan-tuan dan puan-puan, tangan duduk begitu. Muka cantik Cina. Muka cantik tapi tangan gitu, duduk begitu tangan. Bila nak pakai baju sejuk, dia punya suami dia tolong. Susahlah bila kita tengok. Melihat pula tangan kita, alhamdulillah tangan aku tak ada masalah apa. Ada orang yang tangan macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. No? Begitu tangan begitu. Tak boleh bergerak, begitu ya. Susah kan? Melihat pada diri kita banyak kemudahan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Dengan itu kita akan menjadi hamba yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi sekolah itulah kuliah kita pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi ni dapat kita manfaatkan. Saya ni tak apa pandai, tuan-tuan dan puan-puan, takat itulah apa yang saya reti, hak itulah yang saya sampaikan. Ya? Taklah macam Ustaz Nazmi malam esok ni. Tu memang hebat tu, pergi Perlis pun habis semua, mati orang Perlis lah. Ustaz Nazmi nak datang ceramah tempat saya, saya suruh makan ubat sakit jantung awal-awal lagi orang Perlis tu. Kan? Itu saja tuan-tuan. Takat itulah yang boleh saya sampaikan, ilmu yang ada pun tak banyak. Tapi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini ada manfaat untuk kita menjalani hidup kita sejajar dengan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar saya ada bawa apa ni, tamu kopi matin. Itu produk ekonomi kita lah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan nak support Matin ni, salah satunya tolong belilah kopi tu. Harga sepapannya RM20, tuan-tuan sekalian. Adalah sikit keuntungan untuk dana sekolah. Saya ni kena cari tiap-tiap bulan RM70,000 untuk tadbir Matin ni. Alhamdulillah tuan-tuan, bulan lepas kita dah hantar 10 orang pelajar pertama kita sambung pengajian di Jawa Timur. Ya. Kerana di Timur Tengah sekarang ni kan tak bergolak sikit kan. Asalnya kita nak hantar pergi ke Yaman, nak pergi Mesir kena ada sinjil tinggi agama. Budak-budak kita tak ada sinjil tinggi agama. Jadi kita pun bina hubungan dengan institusi-institusi pengajian di Indonesia pun tak kurang hebatnya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi alhamdulillah lah anak-anak kita 10 orang tu diterima untuk sambung belajar di Yayasan Sunniyah Salafiyah di Kota Pasuruan, 1.5 jam lebih kurang daripada Surabaya. Ya, sambung pengajian di sana lebih kurang 2 tahun setelah kita punya twinning program dengan Yayasan Lembaga Pengaji Pendidikan Sunniyah Salafiyah ini di Matin. Dia hantar guru mari tempat kita di sana 2 tahun, di Matin 2 tahun, di sana 2 tahun lebih lah, lebih kurang begitulah. Tolong doa lah tuan-tuan ni generasi pertama ni. Ya, 10 orang ni generasi yang pertama. Mudah-mudahan besok keluar dapat membaiki umat. Ya, dapat membaiki umat, dapat berjuang memimpin umat kepada apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi generasi pertama kita tu dah pun takharrus, dah bergraduasi lah. Tinggal kita nak menikmati hasilnya insya-Allah. Mudah-mudahan selamat, dijaga oleh Allah Taala, berjaya, ya. Tu. Ada kopi mati tu dijual di luar, tuan-tuan boleh dapatkanlah di luar tu. Kopi mati ni banyak khasiat dia. Salah satunya khasiatnya ialah bila minum hilang dahaga. Tu. Dia merupakan kopi campur dengan susu kambing, campur buah goji sikit. Buah goji tak boleh banyak, nanti meracau. Ya? Kemudian ada buku ni tuan-tuan, ini terjemahan daripada Al-Ajwiyatul Ghaliyah fil Aqidatin Najiyah. Jawapan-jawapan yang mahal harganya pada akidah yang terselamat daripada penyelewengan. Dia ada persoalan tentang Syiah, ada persoalan tentang akidah-akidah yang di luar daripada Ahlu Sunnah, dan juga persoalan-persoalan yang bersifat kontemporari yang dihadapi oleh umat masa kini yang menyebabkan hilang kadang-kadang tu kasih sayang, silaturahmi, ketenangan beribadat, kan? Jadi dia ada, saya sebut tadi, 153 soalan tebal ni. Ya, tebal. Ya. Jadi kita jual di luar tu, pengedar-pengedar kita duk jual RM30. Ya, kalau saya sendiri saya jual RM20 saja. Kalau tuan-tuan tak beli, tak nak memiliki pun, tolong wakaf balik kepada kita. Kerana 22 hari bulan ni kita akan buat program apa, daurah membedah buku ni. Jadi kita akan bagi pada pelajar-pelajar kita yang tak ada duit nak beli tu, ataupun mahasiswa-mahasiswa yang memang tak berapa nak ada duit nak beli. Kalau nak beli, nak memiliki sendiri pun boleh, nak beli wakaf pun boleh tuan-tuan sekalian. Ada di luar sana. Itulah saja. Saya mohon maaf kalau apa yang saya tuturkan pada malam ini ada yang tidak sedap didengar dan sebagainya, salah silap, saya mohon maaf. Yang baik yang sempurna itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'.
Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, waftah alaina futuhal arifin, warzuqna fahman nabiyyin, waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah, siapa yang ingin menyumbang menolong ustaz ya, boleh buat lebihkan di belakang sana selain daripada hasil jualan di luar sana, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.